video ini, gue akan tunjukin ke kalian petualangan gue explore destinasi-destinasi di Banyuwangi selama 4 hari. Surga tersembunyi di Jawa Timur, di mana setiap sudutnya adalah keindahan alam yang menakjubkan. Untuk pergi ke Banyuwangi, gue bersama keluarga gue harus berkendara sejauh 1.002 km dari Bandung tempat gue tinggal. Melewati tol Trans Jawa, namun pada saat itu tol Trans Jawanya belum selesai sampai Banyuwangi. Jadinya kita exit Gending dan kita harus berkendara sejauh 177 km melalui jalan yang kebanyakannya hanya satu jalur bersama dengan truk-truk besar dan juga motor-motor. Akhirnya setelah perjalanan panjang yang melelahkan, sampai juga di Banyuwangi, dan kita menginap di Hotel Ilira. Setelah check-in dan mengangkut barang ke kamar, kita ke lantai paling atas untuk menikmati welcome drink. Dan setelah itu, kembali ke kamar untuk beristirahat. What's up guys? Jadi akhirnya setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya kita nyampe juga di hotel. Iya, di Banyuwangi, Hotel Bintang 4. Dan kamarnya cukup bagus. Dan kita akan istirahat. See you tomorrow. Kita bakal ke Pulau Tabuan dan ke Pulau Menjangan untuk snorkeling. Itu destinasi di hari pertama kita. Dan gue lagi ada di salah satu jendela hotel di Hotel Ilira, Banyuwangi. Dan ini pemandangannya guys. Iya, wah, seger banget, indah banget guys. Sebelum kita pergi ke Pulau Tabuan dan Pulau Menjangan, kita makan pagi terlebih dahulu tentunya. Dan makanan di hotel ini kurang lebih sama saja dengan hotel bintang 4 lainnya. Setelah kita makan, kita pesan gokar untuk pergi ke Grand Watu Dodol, di mana kita akan dijemput nanti oleh kapal. Sebelum kita naik kapal, ada briefing dulu. Dan pulau pertama yang akan kita kunjungi adalah Pulau Menjangan. Dan membutuhkan waktu sekitar 45 menit dari Grand Watu Dodol. Akhirnya sampai di Pulau Menjangan, dan sebenarnya Pulau Menjangan ini sudah bagian dari Taman Nasional Bali Barat. Jadi sudah bagian dari Bali, tapi tetap dijadikan destinasi trip dari Banyuwangi karena jaraknya ya nggak terlalu jauh lah ya. Pulau ini luasnya sekitar 165 hektar, dan dalam bahasa Bali Menjangan artinya rusa, karena pulau ini dihuni rusa liar. Tapi pas gua kesini nggak ngeliat rusa, mungkin karena mereka nggak ke pinggir pulau sini dan hidupnya di dalam hutan pastinya.
Dan di sini kita hanya explore pulaunya dan berfoto-foto. Tapi selain itu, gue juga tentunya ingin melihat pulau ini dari atas. Setelah menikmati keindahan Pulau Menjangan, kita lanjut snorkeling. Dan ada dua spot untuk snorkelingnya. Sayangnya spot yang pertama hanya sebentar saja karena airnya surut. Jadinya pasirnya turun sehingga membuat airnya keruh. Jadi yang gue tunjukin di sini adalah spot yang kedua, dan di sini cantik banget. Airnya jernih dan ikan-ikannya cakep semua. Setelah kita snorkeling, kita akan lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu Pulau Tabuhan. Pulau kecil di perairan Selat Bali ini luasnya sekitar 5 hektar. Dan kata Tabuhan berasal dari suku Osing, yang artinya musik atau tetabuhan. Konon, musik itu adalah bunyi-bunyian akibat dari tiupan angin yang kencang dan berisik di sini. Halo guys, jadi kita udah selesai snorkeling di dua spot dan kita udah juga ke Pulau Menjangan. Dan sekarang kita lagi ada di Pulau Tabuhan, dan di sini kita akan lihat view pulau dan juga makan siang. Oke, let's go makan siang. Jadi sekarang lagi di pantai di Pulau Tabuhannya. Dan kalau misalkan kalian lihat pantainya begini nih. Ya lagi surut. Jadi kalau nggak surut, airnya bisa sampai segini. Jadi kurang beruntung. Jadi ya memang di luar kendali kita ya. Tapi tetap kita nikmatin aja. Tetap indah pemandangannya. Jadi gue lagi explore dekat karang-karang sini dan ketemu ini nih. Binatang apa ini guys? Ada yang tahu nggak? Aman gak ya dipegangnya? Panjang ini. Takut berbahaya. Binatang gak sih ini? Iya gerak cuy. Kalau ada yang tahu kirim di kolom komentar ya. Gue coba tanya ke guide gue dan ternyata binatang ini teripang. Dan katanya gak berbahaya. Sekarang mari kita terbangkan drone dan melihat keindahan pulau ini dari atas.
Setelah menikmati makan siang dan menikmati keindahan Pulau Tabuhan, kita pulang kembali ke Banyuwangi. Dan di tengah perjalanan, kita juga bertemu kapal Pertamina dan kapal pengangkut semen. Makasih banyak, Mas. Siap, mari. Makasih banyak, Mas. Ya. Jadi sekarang kita udah pulang dari Pulau Menjangan dan Pulau Tabuhan ya, udah selesai snorkeling dan lain-lain. Dan udah makan siang dan kita sekarang udah di Banyuwangi lagi. Udah di GWD Grand Watu Dodo lagi. Dan kalau kalian penasaran booking tripnya kemana, kita bookingnya di pariwisatabanyuwangi.com. Untuk open trip per orangnya harganya Rp295.000 per orang. Harga pas saat ini, yaitu sekarang tanggal Oktober 2023. Terus kita private trip keluarga berempat, jadi kalau private itu jadi 500.000, jadi naik 300.000 lah kalau private. Naik 200.000, jadi kalau private trip naik 200.000-an. Dan kalau kalian penasaran sama linknya, gue kasih di deskripsi linknya, kalian bisa lihat. Dan kalian, siapa tahu kalian mau kesini, kalian bisa booking juga, karena ngeliat-ngeliat ini salah satu yang termurah dari semuanya. Kalau dari hotel Iliranya itu lebih mahal 200 ribuan lah, jadi ini termasuk salah satu yang termurah untuk paket trip satu hari ke Pulau Menjangan dan Pulau Tabuhan. Dan juga di pinggir sini tentunya bisa langsung lihat Pulau Balinya di pinggir pantai di Grand Watu Dodo ini. Dan untuk hari pertama kita basically udah beres, jadi ke hari pertama kita ke Pulau Tabuhan dan ke Pulau Menjangan aja. Sampai jumpa di hari kedua. Pada hari kedua, kita akan mendaki Gunung Ijen dan juga ke Taman Nasional Baluran. Kita mulai pendakian pukul 2 malam, dan jarak dari pos Paltuding ke puncak Kawah Ijen sekitar 4 km, dan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Dan jujur, ini adalah pendakian atau hiking terberat yang pernah gue dan keluarga lakukan. Jalan menanjaknya yang curam ditambah dengan debu pasir yang berterbangan cukup membuat badan ngos-ngosan. Di tengah jalur pendakian ada warung di mana kita bisa beli makanan dan minuman, dan di sini gue beli 2 roti untuk menambah energi. Dan juga ada orang yang naik ojek dan bayarnya ini 1 juta untuk bolak-balik. Tapi gue dan keluarga gue nggak ada yang naik ojek karena kita mau benar-benar merasakan pengalaman naik gunungnya dan juga sekalian olahraga. Dan seperti yang kalian bisa dengar, anginnya kenceng banget, dingin banget pokoknya. Tangan gue kayak mau beku. Kita udah sampai di Kawah Ijen ya. Kita gak ngeliat blue fire ya karena ramai banget, antriannya panjang. Jadi kita langsung aja ke atasnya, ke sunrise pointnya. Dan sekarang kita nikmatin matahari terbit aja. Dan tadi gue juga udah ke kawahnya dan ngeliat ke kawahnya, dan masih berkabut karena asap belerangnya. Jadi kita tunggu aja sekarang. Yes, kita memutuskan untuk tidak lihat blue fire-nya dan langsung ke sunrise point. Karena saat gue kesini begitu padat. Dan selain itu juga, keluarga gue lebih cenderung langsung ke sunrise point daripada ngelihat blue fire-nya. Walaupun agak disayangkan, tapi next time gue bisa kesini lagi untuk lihat blue fire-nya. Setelah beberapa menit, akhirnya kawahnya mulai kelihatan, dan gue langsung terbangin drone, dan mari kita lihat keindahan danau air asam terbesar di dunia dari atas.
Setelah terbangin drone, kita lanjut ke dua spot foto yang bagus. Yang pertama ada area terbuka seperti ini, dan spot yang kedua adalah pohon mati. Dan gue mengabadikan momen di dua spot foto ini. Jadi kita udah selesai kemarin sunrise nih, ya. Cerah banget, cuacanya bagus banget, udah gue udah nerbangin drone, pokoknya mantep dah. Dan kita juga udah banyak foto-foto di spot-spot, di pohon mati dan lain-lain. Dan sekarang waktunya kita turun, dan nanti kita turun, sekarang jam 7.15 kita turun ke hotel, baru nanti jam 1 dijemput lagi untuk ke Baluran. Let's go. Kawah Ijen, kawah gunung, kawah Bulan Sabit, Gunung Meranti, Gunung Raung. Ada sesuatu yang menarik mengenai kawah Bulan Sabit ini. Katanya ini kawah terlarang untuk didaki, dan karena gue penasaran, gue coba search di Google, dan kalau lihat dari fotonya, keren. Dan salah satu artikel mengatakan, jalurnya tidak pernah dibuka untuk umum karena jalurnya tidak jelas, sangat curam, dan rawan longsor. Dan gue coba terbangin drone gue setinggi mungkin untuk melihat bentuk kawahnya. Seperti inilah gambar yang gue dapatkan. Memang keren sih. Pada saat itu gue lupa setting drone-nya supaya bisa terbang lebih tinggi dari 500 meter, sehingga gue nggak bisa ambil gambar lebih tinggi dari ini. Sebuah foto yang menarik yang membangkitkan rasa penasaran gue. Sebelum gue turun dari kawah Ijen, gue ingin beli sesuatu untuk kenang-kenangan. Ini 20, yang lain 20 semua atau? Ini 10 ribu. Oh, ini 10? Iya. Ini Finn, wey. Apa buat, Din? Mar. Jadi yang ini aja, Pak. Harganya berapa, Pak? Hah? Harganya? Harganya apa? Dihargain berapa sih kalau kayak gini? 1.500 per kilo. Itu segede gitu berapa kilo ya? Kira-kira. Kalau semuanya itu 200. 200 kilo, gram? Iya, 200 kilo. 2 kilo segitu? Iya. Iya, satu troli itu, Bang. Oh, semua. 200 kilo itu? Iya. Para penambang belerang ini adalah pekerja keras yang menghadapi kondisi ekstrim dan berbahaya. Mereka turun naik gunung, mengekstraksi belerang cair dari kawah aktif, yang vital untuk banyak industri, seperti kertas, gula, dan kosmetik. Jika tidak semua, sebagian besar dari kita, gua yakin memiliki pekerjaan yang tidak sebahaya para penambang belerang ini. Dan ini seharusnya membuat kita lebih sadar untuk bersyukur akan pekerjaan yang kita miliki sekarang ini. Dan membuat kita lebih sadar untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Satu minggu yang lalu kebakaran. Dan nih. Hitam, coklat. Akhirnya kita turun dari kawah Ijen dan kita kembali ke hotel untuk beristirahat. Setelah beristirahat di hotel, kita lanjut ke Taman Nasional Baluran atau yang dijuluki Africa von Java. Dan belum juga kita sampai savananya, kita sudah melihat beberapa hewan seperti kerbau, monyet-monyet, dan juga burung merak.
ada apa tuh? Kayaknya merak. Merak. Kita sampai di Savana Bekol dan jaraknya dari pintu masuk itu sekitar 12 km. Dan kalau dilihat-lihat, memang benar-benar kayak di Afrika. Di sini kita melihat burung merak lagi, beberapa monyet, dan banyak kerbau. Sayangnya pas gue kesini, rusanya nggak dapet. Tapi nggak apa-apa, kita tetap enjoy aja. Di sini, gue keluar dari mobil dan pasang tripod supaya dapat video yang lebih stabil. Setelah itu, kita lanjut eksplor ke Pantai Bama yang berjarak 2,7 kilo dari Savana Bekol. Dan tentunya, banyak monyet juga di sini. Selain monyet, ada juga burung biru kecil yang indah ini. Setelah dari Pantai Bama, kita kembali ke Savana Bekol. Dan di tengah perjalanan, kita ketemu 3 burung merak di semak-semak. Dan 1 burung merak lagi. Kita kembali ke Savana Bekol untuk berfoto-foto sambil menikmati matahari terbenam. Setelah itu, kita ke sebuah rak kayu, dan di rak kayu ini ada banyak tengkorak kerbau. Dan ini membuat gue berpikir bahwa suatu hari nanti, kita juga akan seperti kerbau-kerbau ini. Ini mengingatkan gue, lebih lagi, bahwa hidup ini singkat, sama seperti uap sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Gue bilang ini bukan untuk membuat kita sedih, tapi justru untuk mengingatkan betapa berharganya dan betapa singkat waktu yang kita miliki. Ini mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan momen, untuk mencintai dengan sepenuh hati, untuk lebih banyak tertawa, untuk menikmati setiap momen dalam hidup, karena sekali hilang, momen tersebut tidak akan kembali. Kita tidak pernah tahu kapan terakhir kali kita mungkin tidak akan bertemu dengan seseorang lagi. Di hari ketiga, kita memperlambat aktivitas karena habis dari kawijen melalahkan. Dan di pagi hari, kita berenang di kolam renang Hotel Ilira sambil menikmati pemandangan Selat Bali. Di sore hari, kita ke air terjun Jagir, berjarak 17 km dari hotel, dan ini adalah air terjun yang terdekat dari hotel. Parkir roda 4, 5.000, tiket masuknya 5.000 per orang. Dan trekking gak nyampe 10 menit, kalian sudah sampai di air terjunnya. Air terjunnya ternyata ada 2, dan airnya bening banget. Di hari keempat, kita ke hutan Dejawatan, hutan pepohonan terbesi yang estetik. Dari Hotel Ilira, hutan Dejawatan ini berjarak 37 km, atau membutuhkan waktu sekitar 1 jam kalau naik mobil. Harga tiket masuknya Rp7.500 per orang, dan biaya parkirnya Rp5.000. Kalau mau naik Delman, biayanya Rp50.000 untuk sekali keliling. Nama awal hutan ini sebenarnya adalah Tapel Pelas, yang kemudian namanya diganti dengan The Dejawatan. Penggunaan nama Dejawatan juga masih terkait dengan perhutani, karena dulunya tempat ini adalah tempat penimbunan kayu perhutani. Tapi karena viral di media sosial tahun 2017, akhirnya diresmikan sebagai tempat wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Juni 2018. Nama Dejawatan sengaja dibuat dengan ejaan lama dan terkesan kuno, karena ini juga termasuk peninggalan Belanda. Pohon terbesi raksasa yang berada di sini sudah berusia ratusan tahun. Rata-rata usia pohon di sini itu sekitaran 100 hingga 150 tahun. Jika ada pelajaran berharga yang gue bisa ambil saat 4 hari berpetualang ke Banyuwangi adalah bahwa dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita tidak boleh mengeluh. Dan kita harus sungguh-sungguh dan kita harus bersyukur. Jika tidak semua, sebagian besar dari kita, gue yakin memiliki pekerjaan yang tidak sebahaya para penambang belerang di Kawijen. Para penambang belerang ini adalah pekerja keras. Mereka turun naik gunung, mengekstraksi belerang cair dari lokal aktif, yang vital untuk banyak industri. Setiap kali mereka bekerja, mereka menghadapi kondisi ekstrim dan berbahaya. Dan pelajaran berharga kedua yang gue dapatkan adalah saat gue melihat tengkorak-tengkorak kepala kerbau di baluran. Ini mengingatkan gue bahwa hidup ini singkat. Sama seperti uap,
sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ini mengingatkan gua untuk tidak menyia-nyiakan momen dalam hidup, untuk mencintai dengan sepenuh hati, untuk lebih banyak tertawa, untuk menikmati setiap momen dalam hidup, karena sekali hilang, momen tersebut tidak akan kembali. Kita tidak akan pernah tahu kapan terakhir kali kita mungkin tidak akan bertemu dengan seseorang lagi.